Baiklah, selamat pagi para pemirsa setia The Prince. Perkenalkan nama saya Firman. Di sini saya akan mempresentasikan kepada Anda bagaimana cara kerja dari produk terbaru kami, yaitu mainan anak-anak helikopter 1,5 channel memakai sensor inframerah. Oke, di sini ini adalah helikopter kecil yang terdiri dari dua pasang propeller atau dua baling baling, yaitu baling baling atas, baling baling bawah. Ini adalah stabilizer sebagai penyeimbang. Lalu di bagian bawah, ini adalah tempat sensor inframerah. Ini adalah switch on off. Ini adalah lubang untuk memasukkan charger atau untuk mengisi charge, untuk mengisi baterai. Nih. Oke. Bagaimana cara kerja helikopter ini? Mari kita mainkan. Oke, pertama kita nyalakan dulu switch on off yang terdapat di sini. Kita nyalakan, maka indikator LED lampu nyala sudah menyala. Dengan begini, helikopter siap untuk dimainkan. Helikopter ini memakai sensor inframerah yang terdapat di bawah dan telapak tangan kita sebagai landasannya. Bisa kita lihat seperti ini. Sensor inframerah bisa menggunakan apa saja, mulai dari telapak tangan, punggung tangan, siku, dan kepala pun bisa. Ini adalah produk terbaru kami yang akan dipasarkan sekitar bulan Juli, yaitu pada saat film Minion keluar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.